Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittafa amma ba'd. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan tidak setiap orang yang diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan bisa memaksimalkan bulan yang mulia ini dengan maksimal. Maka andaikan saat ini kita masih hidup, berarti ada kesempatan yang diberikan Allah Azza wa Jal untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka PR kita selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan yang tidak diberikan Allah kepada sembarangan orang ini. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang kufur nikmat. Sudah diberi kesempatan untuk bersemu dengan bulan Ramadan, ini adalah nikmat yang besar. Nikmat ini jangan sampai dikufuri, tapi disyukuri. Bagaimana mensyukurinya? Bikin Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Karena seorang muslim itu semua memasang target yang lebih tinggi daripada apa yang sudah dia capai di hari-hari yang lalu. Itulah karakter seorang muslim. Muslim itu gak gampang pasrah, gak gampang puas dengan pencapaian yang sudah dia dapatkan. Maka muslim yang beruntung adalah yang menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Ukurannya bagaimana lebih baik? Yang pertama, dilihat saja dari yang wajib-wajibnya. Kalau tahun kemarin puasanya enggak sempurna, enggak selesai tanpa alasan syar'i, enggak full selama satu bulan tanpa alasan syar'i, bukan karena sakit, bukan karena datang bulan, bukan karena hamil, keadaannya sehat-sehat saja, sehat walafiat, tapi kok bolong puasanya, maka tahun ini berazamlah, bertekad pula lah, tahun ini satu bulan full saya harus berpuasa. Berarti lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Apalagi yang wajib selain puasa, sholat misalnya. Andaikan tahun kemarin kita sholatnya enggak full selama bulan Ramadan, sholat lima waktu, maka tahun ini upayakan saya harus full sholat lima waktu selama bulan Ramadan. Alhamdulillah Ramadan kemarin sholat lima waktu saya sudah full, maka pasangkan cita-cita yang lebih tinggi. Tahun kemarin saya sudah seperti itu, maka pasangkan cita-cita yang lebih tinggi lagi. Sebelum azan saya sudah harus berada di masjid. Jadi selalu kita itu memasang target yang lebih tinggi. Harapannya saat malaikat maut datang menjemput, saya berada di puncak tertinggi keimanan kita. Inilah harapan kita. Alhamdulillah, yang wajib-wajibnya saya sudah kerjakan, maka pasang target yang sungguh-sungguh. Sholat lima waktu sudah masya Allah bagus, tambahkan dengan qobliyah dan ba'diyahnya. Alhamdulillah qobliyah dan ba'diyahnya sudah bagus, tambahkan dengan sholat duhanya, baca Al-Qur'annya, khatam Al-Qur'annya. Alhamdulillah tahun kemarin saya sudah khatam satu kali, kita coba dua kali, kita coba tiga kali, terus kita meningkatkan pencapaian kita. Yang wajib-wajib, yang sunah-sunah, dan yang haram-haram wajib kita tinggalkan. Contohnya yang paling gampang, handphone. Tahun kemarin kita masih mengotori puasa kita dengan habiskan waktu bersama gadget dalam hal-hal yang haram-haram, nonton yang enggak-enggak di bulan Ramadan. Tahun ini kita pasang target, saya harus membersihkan puasa tahun ini dari hal-hal yang haram dari HP yang saya pakai sebelum saya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya memaksimalkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.